patung ya. Satu, dua, tiga. Oke, biar lepas. Nomor 6, lihat nomor 6. Membantu penyerbukan bunga, pohon kelapa, pohon muda, pohon. Karena populasinya makin sedikit.
jumlahnya makin sedikit. Sama pemerintah jadi untungnya. Bukan sawahnya, padinya yang dimakan.
betul itu agar tidak punah. Agar tidak punah. Agar tidak punah. Karena hewan adalah makanan. Mana? Kurang tepat. Jadi Allah menciptakan hewan itu sesuai dengan fungsinya. Nah, burung walaupun dianggap nama tetap mempunyai fungsi. Contohnya burung pipit ya. Burung pipit itu menempati rantai makanan kedua. Makanan burung elang. Elang elang. Daun-daun halus yang dijalin dengan jaring laba-laba langsung. Dia biasanya bertelur bulan-bulan ini, bulan-bulan Oktober, November. Dia bertelur mengerami selama 14 hari. Sebelum dewasa gini-gini, sebelum dewasa ya burung gagak itu tidak memakan madu. Diantaranya kutu daun, yang putih-putih, telur, tepung, juga ketika gini, Pak Panda yang pegang, ini saya pegang dulu sebentar. Oke, ya. Ya, Pak Panda yang pegang, anak-anak pegang tangan Pak Panda. Tunggu, belum semuanya. Oke, siap kumpul semua di sini. 1, 2, 3. Oke, dia lepas. Ah, ini.
gini. Pak Panda yang pegang, ini saya pegang dulu sebentar. Oke ya. Ya. Pak Panda yang pegang, anak-anak pegang tangan Pak Panda. Oke, siap ya. Tunggu, tunggu, belum semuanya. Oke, siap kumpul semua di sini.